Halo Sobat Lantas. Berbicara tentang muatan barang, itu udah ada ketentuan dan aturannya loh. Apalagi kendaraan bermotor, tidak diizinkan untuk membawa barang yang berlebihan. Jangan sampai mengganggu konsentrasi berkendara Anda di jalan. Dan selalu perhatikan batas maksimal muatan barang yang kalian bawa. Membawa muatan berlebih itu bahayanya banyak loh Sobat Lantas. Kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh membawa muatan berlebih itu tidak sedikit. Untuk itu, selalu perhatikan batas maksimal muatan barang yang kalian bawa. Dan tidak lupa, selalu perhatikan cara pengemasan yang baik dan benar sebelum Anda mengantarkan muatan barang Anda. Kalian gak mau kan muatan barang yang kalian bawa rusak atau jatuh saat dalam perjalanan hanya karena pengemasan yang kurang rapi dan asal-asalan. Jika terjadi hal seperti itu, tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun juga membahayakan pengendara lain. Sobat Lantas, selalu utamakan keamanan dan keselamatan saat berkendara di jalan raya agar selalu terwujud road safety to zero accident.